Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak susun balik kerja-kerja kita yang dalam Google Classroom ni, masukkan ke dalam topik-topik yang kita dah buat sebelum ni. So contoh, okay, mula-mula kita buka Google Classroom dulu. Lepas tu, ini adalah contoh kita pergi kepada tahun 2 Maliki. Okay, selepas tu kita pergi kepada classwork. Okay, di sini kita dah dapat lihat ada 7 subjek yang saya dah buat. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris semua. Okay, so sekarang ni kita nak kemaskinikan balik kerja-kerja yang kita dah pernah buat sebelum ni untuk masukkan ke dalam folder-folder yang dah ada ni. Okay, cara dia mudah je. First, kita pergi kepada PKP Pasal 5 BM. Okay, Bahasa Melayu. Ini yang dah, ini latihan yang lepas-lepas. So maknanya kita buka kepada bahagian edit. Okay, pergi dekat bahagian topik, tekan kat sini dan masukkan dalam, kita tekan dekat bahagian Bahasa Melayu and then kita save. Okay, so maknanya latihan tadi tu dia berada dekat folder Bahasa Melayu. Okay, seterusnya kita cuba untuk subjek matematik pula. Sama juga, klik dekat sini, ambil butang edit, pergi dekat bahagian topik, klik dekat matematik and then save. So kerja-kerja yang sebelum ni dia berada dekat dalam folder tersendiri. Okay, kalau kita nak manage benda tu, contoh, okay, ini adalah PKP Fasa 4 Seri 1, PKP Fasa 5 Seri 1 kan. Okay, so kita drag je benda ni, buat naik atas. So maknanya benda tu tersusunlah mengikut siri-siri yang kita dah buat sebelum ni. Sama juga, okay, macam Jawi, Feka Syahadah apa semua. Okay, untuk Feka Syahadah dengan subjek Feka, masukkan je dalam folder Feka. Dalam satu folder. Okay, itu kalau latihan yang pernah kita buat sebelum ni. Okay, sekiranya kalau kita nak buat latihan yang baru untuk PKP Fasal 5 Siri kedua, tekan je create bahagian assignment and then kita tulis kat sini PKP Fasal 5 Siri 2. Okay, sini adalah arahan dan sini adalah link yang kita akan letak dekat link Google Form yang kita akan letak di sini. Lepas tu kalau nak senang, okay, contoh sini adalah subjek apa, matematik contoh. Okay, letak je dekat bahagian topik, klik je dekat bahagian matematik. So maknanya latihan yang ini nanti akan masuk dekat dalam folder matematik tadi. So itu sahaja. Okay, sekiranya ada subjek yang tak ada dekat tepi ni, sekiranya tak ada subjek yang kat tepi ni, kita boleh create sendiri topik tu. Contoh kat sini, kalau tak cukup subjek ni, kita boleh je tekan create and then tekan topik, masukkan je subjek apa. Contoh Bahasa Arab. So nanti dia akan ada lah dekat situ. Okay, Bahasa Arab. Okay, itu sahaja.